Jadi ini ular retik yang kemarin pernah saya rescue ya di dalam kandang ayam. Di mana ular ini udah memakan dua ayam ya sekaligus. Jadi saya rescue dan saya bawa ke sini. Dan sekarang akan saya lihat ya dan cek kondisinya apakah sehat atau justru ada penyakit ya seperti apa kutu dan lain-lain. Jadi akan saya keluarkan. Ini ukurannya kurang lebih 2 meteran ya. 2 meter lagi. Saya akan amankan dulu. Kurang lebih 2 meter ya. Cekaman ini lumayan ya, lumayan. Jadi yang harus diwaspada itu lilitannya ya. Ini kita masukkan ke karung. Jadi ularnya udah saya amanin di tas. Sekarang lanjut. Nah, jadi sekarang saya udah sampai di apa? Sungai ya. Sungai sekitaran perkampungan. Jadi itu sungainya. Nah, jadi saya akan ngecek kondisi ular ini di sini ya. Sambil apa? Supaya ular ini berendam. Ya udah. Saya kira kondisinya di sini lumayan bagus ya. Airnya enggak terlalu besar. Ularnya udah saya keluarkan. Ini adalah jenis Reticulatus chiton ya, atau senjat kembang. Dimana ini salah satu ular paling besar di dunia ya.
lihat ini kelihatan kan? Bagian sini perutnya sangat besar. Jadi ini ada ayam yang dimakan juga ya. Jadi yang harus diwaspadai dari ular jenis ini yaitu apa, rahang sama lilitannya ya. Jangan sampai kita terkena lilitannya, karena ini lilitannya sangat kuat sekali. Dan ternyata benar, lihat, kelihatan nggak? Di sini banyak kutunya. Banyak kutunya ya, kita bersihkan dulu. Dan di bagian mata juga ada ya, ada kutu bagian mata. Jadi matanya ini kecil sebelah, lihat giginya, giginya ini mampu merobek daging kita ya. Jadi kita bersihkan dulu gini ya. Jadi ini banyak sekali ya kutunya tuh. Masih kecil. Kita bersihkan dulu.